حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشرّ الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الله yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Habibun al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang meniti jalan sunnahnya. Insyaallah di kesempatan pagi ini kita akan membahas kitab baru yaitu kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Di mukaddimah ini kita akan mengenal lebih dekat siapa itu Imam Nawawi, kemudian bagaimana metodologi kitab Riyadhus Shalihin, dan nanti kita bagaimana menjelaskan membahas dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Di halaman 29, di halaman yang 29, bahwa kitab ini sebagaimana para ulama katakan bahwa kitab yang memiliki banyak sekali keutamaan. Tidak ada orang yang orang awam sekalipun yang tidak mengenal, tidak tahu kitab Riyadhus Shalihin. Demikian juga pengarangnya, sangat masyhur, sangat terkenal sekali. Sehingga salah satu doktor di Jami'ah Qasim beliau mengatakan bahwa setelah Al-Qur'an kitab yang diterjemahkan ke dalam banyak bahasa adalah kitab Riyadhus Shalihin. Nah, karena itu kita mesti tahu siapa penulisnya, bagaimana kedudukan beliau ini. Beliau adalah Imam Al-Allamah Muhaddits Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Al-Faqih Asy-Syafi'i. Beliau adalah Imam Al-Allamah. Biasanya imam, kata imam ini dahulu disandingkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Al-Allamah maknanya adalah orang yang menguasai banyak disiplin ilmu, disebut dengan Al-Allamah. Ya, karena Imam An-Nawawi sendiri adalah orang yang memiliki kontribusi dalam banyak hal. Dalam kitab fikih beliau dari yang singkat Al-Minhaj, ya, atau Minhajut Talibin. Kemudian juga beliau punya kitab yang sangat luas sekali tentang pembahasan fikih, yaitu Al-Majmu' Syarah Muhadzab li Syirazi. Ya. Ini sekitar kurang lebih ada 20 sampai 30 jilid. Luas sekali beliau. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i beliau adalah salah satu di antara ulama
yang sezaman misalnya, yang selevel itu dengan Al-Imam Ar-Rafi'i. Ya. Jika dalam madhab Syafi'i disebutkan ya pendapat-pendapat, maka pendapat Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi ini adalah pendapat yang mu'tamad. Tetapi kalau Ar-Rafi'i dengan Imam Nawawi itu berbeda pendapat, maka pendapat Imam Nawawi yang didahulukan. Dalam masalah bahasa, beliau punya kitab namanya Tahdzibul Asma wal Lughah. Ya, sehingga dalam kitab ini pun nanti akan terlihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi menyederhanakan kalimat-kalimat yang susah. Kemudian juga dalam kitab hadis beliau pensyarah dari Sahih Muslim. Ya, pensyarah dari Sahih Muslim. Juga dalam masalah adab dan suluk, salah satunya dari Riyadhus Shalihin. Ya, jadi beliau disebut al-allamah, al-muhaddits, ahlul hadits beliau. Pakarnya. Ya. Abu Zakaria ini kunyahnya. Beliau tidak menikah. Beliau tidak sempat menikah. Abu Zakaria ini kunyahnya. Jadi kunyah itu adalah sunnah ya bagi setiap muslim, tidak perlu menikah dulu ya. Jadi bisa dijuluki dengan Abu Zakaria. Muhyiddin yang menghidupkan agama. Beliau sebenarnya tidak setuju dengan julukan ini. Muhyiddin yang menghidupkan agama. Nama aslinya itu Yahya bin Syaraf. Ini bapaknya An-Nawawi ini Nawa di Palestina. Ya. Ad-Dimashqi di Damaskus. Al-Faqih Asy-Syafi'i, beliau adalah salah satu pembesar dari mazhab Syafi'i. Beliau merupakan salah satu seorang ulama besar Islam di zamannya dan masih menjadi teladan bagi para ulama alih-alih kaum muslimin pada umumnya sampai zaman ini. Dan hal itu tidak aneh karena orang yang menempuh jalan yang ditempuh oleh Imam Nawawi memang layak menjadi teladan bagi masyarakat. Imam Nawawi ini luar biasa ya, menjadi teladan. Beliau rahimahullah ta'ala menduduki kursi tertinggi di bidang ilmu. Bidang ilmunya, beliau adalah orang yang zuhud, wara, amal soleh, dan keberanian dalam menghadapi orang-orang umum, khususnya dan para sultan. Beliau adalah orang yang zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, karena berharap apa yang di sisi Allah, maka beliau pun menjadi panutan mereka semuanya. Imam An-Nawawi bukanlah seorang ulama yang paling tua di zamannya. Bukan orang paling tua, karena wafatnya pun di usia 45-46 tahun. Bukan pula yang paling banyak ilmunya di setiap bidang yang ditekuninya. Demikian pula keadaannya dengan para ulama yang datang sesudahnya. Lalu apa alasannya? Apa keutamaannya? Namun Allah meletakkan kecintaan kepada beliau pada hati manusia. Nah ini jemaah. Ya. Bisa jadi karena nilai keikhlasan pada seseorang sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan penerimaan pada umat ini dan menjadikan karya-karya beliau bermanfaat dan diterima. Karyanya kurang lebih 40-45 kitab, tapi hampir semuanya masyhur. Semuanya orang kenal, ada Al-Adhkar An-Nawawiyah, ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Majmu' Syarah Muhadzab tadi, ada Al-Minhaj ya, syarah dari Sahih Muslim. Ya. Tadhhibul Asma tadi dan Lughah. Banyak sekali. Dan menjadikan karya-karya beliau bermanfaat dan diterima. Ini merupakan urusan Allah yang tak ada campur tangan manusia. Tetapi itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi Imam An-Nawawi termasuk yang sangat muda usianya, sudah wafat. Beliau lahir di tahun ke-631 Hijriah. Sebuah desa yang bernama Nawa. Salah satu desa di Hauran, selatan Damaskus.
Dalam usia muda beliau datang ke Damaskus, ya. Jadi beliau ini sama ibunya dibawa ke Damaskus di usia yang masih muda. Bahkan ketika usia 10 tahun, ya, 12 tahun. Beliau ini kegemarannya berbeda dengan anak-anak. Beliau tidak senang main. Ya, padahal anak-anak fitrahnya apa? Bermain. Beliau tidak senang bermain. Senangnya adalah mentelaah, menghafal. Karena itu ketika orang tuanya, nah ini kalau kita tidak bisa, ya kita sebagai orang tua ini harus anak-anak kita ini jadi. Orang tuanya kemudian membawa ke Damaskus, lalu tinggal di Madrasah Ar-Rahawiyah. Madrasah ini dekat Jami' Al-Umawi, didirikan oleh Habibatullah bin Muhammad Al-Ansari yang dikenal dengan Ibnu Rahawah. Beliau mewakafkannya kepada orang-orang Syafi'iyah. Sekarang ini menjadi rumah karena minimnya perhatian kaum muslimin terhadap harta wakaf akhir-akhir ini. Ya. Ini madrasahnya ini sekarang jadi rumah. Karena itu kita kalau mau wakaf, kalau mau amal ini menjadi panjang, maka mesti mempertimbangkan, ya, bagaimana secara negara dan secara hukum. Ini salah satu bukti bagaimana perhatian. Mungkin setiap negara berbeda. Setiap negara berbeda-beda. Fokus kajian beliau adalah kitabullah dan tafsir-tafsirnya. Dan titik kesibukan beliau adalah hadis Nabi dan syarah-syarahnya. Pada awalnya beliau belajar fikih menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan beliau menulis beberapa buku yang bermanfaat. Kemudian beliau menulis dengan berpijak kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, melakukan studi komprehensif di antara mazhab-mazhab para ulama dan menyimpulkan pendapat yang merupakan hasil dari ijtihadnya dan bukunya yang fenomenal yang merupakan salah satu buku induk Islam yaitu Al-Majmu' Syarh Muhadzab ya Al-Imam Asy-Syirazi. Sayangnya beliau wafat sebelum menyelesaikannya. Belum selesai, beliau sudah wafat. Nah, beliau ini teman-teman, Al-Imam An-Nawawi ini ketika muda menghadiri kajian itu 12 halaqah dalam sehari. 12 halaqah. Kita sepekan saja tidak sampai 12 kajian. Ya. Jadi beliau lihat bagaimana kecintaan terhadap ilmu dan hasilnya sampai sekarang nama-nama beliau ini masih disebut, namanya masih hidup sampai sekarang. Ulangnya sudah tiada. Ya. Di antara karya beliau adalah Raudatut Talibin. Allah telah memudahkan kami untuk mencetaknya 12 jilid dengan tahqiq dan syarah Sahih Muslim. Ya, salah satu syarah terbaik dari Sahih Muslim. Kita enggak tahu apa syarah Sahih Muslim yang mana, kecuali yang kita kenal adalah apa? Syarah dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Saya punya beberapa kitab Raudhatut Thalibin, kemudian juga Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu ada 24 jilid. Syarah Muslim ada sekitar 15 jilid, ya. Kemudian kitab Asma wal Lughah. Nah ini, beliau sangat pakar sekali masalah bahasa. Yang berisi biografi dalam jumlah yang memadai dan informasi besar tentang makna kata. Kitab Hilyah Al-Abrar yang dikenal dengan Al-Adhkar An-Nawawiyah. Imam Ali punya kitab Al-Adhkar An-Nawawi, kumpulan zikir-zikir. Ya, hampir samalah tebalnya kayak ini. Ya, tebalnya hampir sama. Dalam buku ini beliau tidak membatasi diri pada hadis-hadis sahih sebagaimana yang beliau usahakan dalam Riyadhus Shalihin. Risalah di bidang akidah yang beliau beri nama Al-Maqasid At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran dan buku-buku lain yang bermanfaat. Beliau wafat di Desa Nawa tahun 676 Hijriah. Berarti berapa tahun usianya? 45 tahun.
Kitab ini ditulis 6 tahun sebelum wafat. Berarti pada usia berapa? 39. Ya. Beliau ini sebagaimana diceritakan oleh ahlu sirah bahwa ketika mensyarah kitab Sahih Muslim yang berjumlah 12.000 hadis, ya, semua di sini. Semua dari, kalau sekarang kan referensi gampang. Antum kalau ingin cari hadis sahih atau tidaknya, ya, ini gampang. Di sini ada Al-Bahith Al-Qur'ani. Ini tentang klik, ya, semua tafsirnya muncul semua tuh. Jadi antum masih bahasa Arab saja. Ya. Kemudian kalau untuk hadis, di sini Al-Bahith Al-Hadithi. Ah, semuanya ada di sini. Tinggal tulis sudah kedudukannya, takhrijnya, perawinya, di siapa yang bermasalah dan selesai sudah. Gampang. Tapi beliau ini ketika mensyarah Sahih Muslim dan mengumpulkan di sini nih, itu dari apa? Dari hasil hafalannya. Jadi karena ilmu itu ada di hafal. Ya. Karenanya beliau dari yang sederhana Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah, kumpulan hadis-hadis yang singkat. 42 hadis yang beliau kumpul. Itu masyhur di mana-mana. Ya. Beliau ini masya Allah di usianya 45 tahun, ya, tapi meninggalkan karya yang sangat fenomenal. Adapun manhaj atau metode dalam penyajian kitab-kitab, ya, itu memiliki metodologi yang berbeda-beda penyusunannya. Jadi ada sesuai dengan urutan para sahabat, ya, itu yang disebut dengan al-musnad. Karena kita tahu ada namanya Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis lebih. Beliau kemudian menyusun kitab Al-Musnad. Itu sesuai susunan dari para sahabat. Ada juga Al-Mustadrak. Sebenarnya Al-Mustadrak Imam Hakim. Ya, susunannya itu berbeda-beda. Ada juga ala hasabi tartibil ilm, sesuai dengan urutan ilmu. Seperti misalnya Kitabul Iman, Kitabul Miyah, Tohara, Salat. Ini seperti apa? Apa namanya itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, itu urutannya gitu, ala tartibil ilm. Ada juga hadis itu ala tartib al-ahkam. Tartib ahkam, hukum-hukum saja, hukum-hukum fikih dia. Contohnya misalnya kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita bahas sepenggal terakhir Kitabul Jami. Jadi Kitabul Jami itu membahas 8 pokok permasalahan. Jadi beda-beda. Nah, Riyadhus Shalihin ini unik. Riyadhus Shalihin ini unik karena tidak masuk ke pembahasan-pembahasan yang tadi. Al-Imam An-Nawawi ingin bahwasanya kitab ini diterima oleh orang awam sekalipun. Oleh orang awam sekalipun. Ya, tapi walaupun memang awamnya zaman Imam Nawawi dengan awamnya zaman kita beda. Ya. Bisa jadi kita ini para penuntut ilmu di zaman ini tapi bisa dikategorikan awam di zaman dulu. Ya enggak? Ya. Tapi beliau ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hadis-hadis yang jumlahnya kalau di kitab ini jumlahnya hampir 19.000, ya. Yang ada pada kita ditahqiq oleh Imam Albani itu sekitar 19.005 hadis dengan 19 kitab bahasan. 19 kitab bahasan. Ada sekitar 272 bab. Jadi 19 kitab bahasan, 372 bab, dan terdiri dari 19.005 hadis. Banyak enggak? Banyak enggak? Banyak sekali. Nah, beliau ini teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti di mukadimahnya kita bahas, beliau
memasukkan hadis-hadis sahih dari Bukhari, Muslim, ya An-Nasa'i, ya Ibnu Majah, Abu Daud, yang berusaha semuanya adalah hadis sahih. Walaupun Syekh Al-Albani di mukadimahnya ada beberapa poin yang beliau tulis di sini. Ada 15 poin catatan tentang Riyadhus Shalihin, bahwasanya tidak semuanya sahih. Ya, tapi kebanyakan. Karena ini targetnya orang awam. Ya, sehingga dalam membaca ini memudahkan para pembaca. Lalu yang kedua, metodologi Imam Nawawi bagaimana? Metodologinya sangat simpel sekali sini. Jadi pembahasan, satu pembahasan contohnya nanti bab pertama tentang niat. Dituliskan dulu tentang ayat Al-Quran, kemudian hadis. Nah, karena itu saya sering sampaikan, pentingnya metodologi mengetahui tentang cara penyajian kitab-kitab. Supaya pembahasannya itu tidak keluar dari subtema yang kita bahas. Ya, dengan banyaknya hadis ini kita akan bahas secara singkat. Kata yang gumud, yang kurang paham, terus maksud dari ayat, maksud dari hadis sudah cukup, tidak terlalu melebar kemana-mana. Contohnya misalnya tentang bab niat. Al-Imam An-Nawawi membawa beberapa dalil Al-Quran, ya. Ada tiga. Ini contohnya di sini. Antum buka di bab yang pertama. 1, 2, 3. 3 ayat. Kemudian beliau membahas ada sekitar 13 hadis tentang bab niat. Setelahnya bab taubat, kan. Nah, dari pembahasan ini kita akan bahas secara khusus saja, tidak terlalu meluas kemana-mana, ya. Bab ikhlas dan menghindarkan niat dalam segala perbuatan, dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dan keadaan baik yang nampak maupun tersembunyi. Jadi beliau sangat sederhana sekali. Karena itu saya ketika membahas nanti Al-Quran ataupun juga sunnah, dalil-dalil masing hadis ini, kita ambil kesimpulan yang beliau tata dari hadis ini apa. Berarti 3 ayat ini berkaitan dengan niat, sebagaimana 13 hadis setelahnya yang berkaitan juga dengan niat. Itu saja entry point, ya. Kemudian kitab ini menjadi menarik juga untuk dikaji, ya, oleh kita semua adalah hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan keseharian kita, terutama penyajian tentang tazkiyatun nufus, ya. Tazkiyatun nufus ini penyucian tentang jiwa. Nah, kalau kita lihat di sini tentang tema-temanya, tentang tema-tema yang disajikan, pertama mukaddimah. Mukadimahnya saja tadi tentang niat, taubat, sabar, jujur, murokobah, takwa, yakin, tawakal, istiqomah, ya. Ini bab-bab yang memang berkaitan dengan keseharian kita. Tazkiyatun nufus, ya. Bab, ya, itu mukadimahnya itu ada 83 bab mukadimahnya. Belum masuk ke pembahasan kitabnya. Kitab yang pertama tentang adab sebenarnya, ya, itu di bab 84 halaman 10 X. Baru bahas tentang apa? Kitab adab yang pertama itu. Mukadimahnya berapa bab? 83 bab, ya, mukadimahnya. Kemudian baru membahas tentang adab makan dan minum, ya, kitab pakaian, adab tidur, kitab salam, menyampaikan salam itu caranya bagaimana, kitab menyengguk orang sakit, ya, adab berpergian, safar, kitab keutamaan wudu, azan, sholat, ya. Kemudian kitab itikaf, haji, jihad, kitab ilmu,
kita pujian dan syukur salawat kepada Rasul. Nah, yang senang salawatan ini Imam An-Nawawi ini, ada kitab khusus nih tentang salawat nih. Ya, satu bab di sini. Bas. Kemudian kitab zikir, kitab doa-doa, kitab perkara-perkara yang dilarang. Setelah tadi perkara-perkara yang perintahkan, kemudian di akhir dengan apa? Larangan. Kemudian kitab masalah beragam dan penyegaran hati. Dan terakhir akhir dengan kitab istighfar. Karena ini lihat bagaimana dari kesimpulan beliau layak memberikan nama dengan apa? Kitab Riyadus Salihin, taman-taman orang-orang yang saleh. Taman-taman orang-orang yang saleh. Baik, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai prolog pertama dari pembahasan kitab Riyadus Salihin. Insyaallah di hari berikutnya kita akan membahas, membaca mukaddimah Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin. Mukaddimahnya, ya. Mukaddimahnya di sini ada banyak. Baik, kita mukaddimahnya selesaikan saja ya. Di halaman 31. Halaman itu. Kitabnya itu. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Menundukan, Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang mempergantikan siang dan malam sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan pandangan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berakal dan berkenaan pengambilan pelajaran, yang menyandarkan hamba-hambanya yang terpilih lalu membuat mereka zuhud di dunia ini, yang menyibukkan mereka untuk selalu merasakan pengawasannya dan menggunakan pemikiran, senantiasa mengambil nasihat dan teringat kepadanya, yang membimbing mereka untuk senantiasa menaatinya, menyiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat, waspada terhadap hal-hal yang mengundang murkanya dan menyeret ke alam kebinasaan, serta konsisten di atas hal itu seiring dengan pergantian keadaan dan zaman. Ini istiqomah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman adalah sesuatu hal yang sulit, ya, tapi kita memohon kepadanya. Saya memujinya dengan pujian paling mendalam dan paling suci, paling menyeluruh dan paling melimpah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Baik lagi Maha Pemurah, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi kami Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, Habib dan Khalilnya, pembimbing ke jalan yang lurus, pengajar ke agama yang benar. Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana cara beragama yang benar yang harus kita tiru. Semoga salawat dan salam bagi dari Allah tercurah kepada beliau, kepada nabi-nabi lainnya, keluarganya dan orang-orang yang soleh. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Surat Adz-Dzariyat 45-57. Ayat ini, kata beliau, 56-57. Ayat ini berkata secara jelas bahwa mereka diciptakan untuk beribadah. Maka sudah sepatutnya bila mereka memperhatikan tujuan penciptaan mereka ini dan meninggalkan bagian-bagian dunia dengan bersikap zuhud kepadanya. Karena dunia adalah negeri fana, bukan negeri kekekalan. Kendaraan untuk melintas bukan tempat tinggal selamanya. Proyek pendek bukan negeri abadi. Oleh karena itu, orang-orang yang sadar dari penghuninya adalah para ahli ibadah. Dan orang-orang paling berakal padanya adalah orang-orang yang zuhud. Jadi beliau di awal penulisan menyadarkan kepada kita bahwasanya tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Oleh karena itu keberadaan kita di dunia
semestinya sesuai dengan tujuan tadi. Ya, sesuai dengan tujuan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air hujan itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak, hingga apabila bumi ini telah sempurna keindahannya dan perhiasan, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab dari kami pada waktu malam ataupun siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit menguning, ya, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan secara rinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Maksud dari ayat ini, teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan sempurna, membuat decak kagum siapapun. Tumbuh-tumbuhan, sawah, ladang. Tapi pada akhirnya dunia ini akan binasa, akan hancur. Kalau dunia kan terlalu lama, perumpamaan yang sederhana adalah apa yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan. Allah turunkan hujan, ya, kemudian menjadi subur. Toh di balik kesuburan itu tidak akan lama. Ayat-ayat yang senada berjumlah sangat banyak. Artinya yang senada dengan ayat ini sangat banyak sekali supaya sebagai nasihat kepada kita. Sungguh bagus ucapan seorang pujangga. Inna lillahi ibadan futana talaku dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik. Mereka mentalak dunia dan takut kepada fitnah-fitnah. Nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka melihat kepadanya, maka manakala mereka mengetahuinya bahwa ia bukanlah tempat tinggal bagi makhluk-makhluk hidup, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana. Mereka menjadikan samudra dan mereka menjadikan amal-amal soleh padanya sebagai bahtera-bahteranya. Ini kehidupan kita. Kita hidup di dunia tidak bisa kita hindari. Yang kita bisa hindari adalah ambisi yang akut terhadap dunia sehingga takut dengan kematian. Yang perlu kita siapkan adalah apa? Amalan-amalan soleh. Bila keadaan dunia adalah seperti yang saya gambarkan dan kondisi kita serta tujuan kita diciptakan adalah sebagaimana yang telah saya paparkan, itu untuk beribadah, maka sepatutnya bagi setiap mukallaf agar membawa jiwanya ke jalan orang-orang pilihan, meniti jalan orang-orang yang berakal dan pandangan yang luas, menyiapkan diri menghadapi apa yang saya isyaratkan dan memperhatikan apa yang saya ingatkan. Jalan yang paling benar dan paling lurus untuk dia ikuti adalah menghiasi diri dengan adab-adab yang soleh berasal dari Nabi kita. Nah, antum garis bawah ini. Menghiasi diri dengan adab-adab yang soleh yang berasal dari siapa? Dari Nabi kita. Pemimpin orang-orang generasi awal dan generasi akhir. Orang yang termulia dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. Semoga salawat dan salam dari Allah tercurah kepada beliau dan kepada nabi-nabi lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Dan telah diriwayatkan secara sahih dari Rasul bahwasanya beliau bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Saya katakan bawahnya nih, ini merupakan penggalan hadis yang akan disebutkan dalam buku ini nomor 250, kata Syekh Albani. Ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang melakukannya. Man da'a ilal huda,
Kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Beliau juga bersabda, "Fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairulaka min humrin na'am." Demi Allah, Allah memberi hidayah kepada seorang laki-laki melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Apa kata beliau ketika menyebutkan hadis wa ta'awanu, menuju kebaikan dan lain sebagainya? Maka saya bermaksud mengumpulkan hadis sahih secara ringkas ini, artinya bentuk ta'awun, saling apa? Saling tolong menolong, ya, yang memaparkan jalan yang bisa menghantarkan orang-orang mengambilnya menuju akhirat. Jadi beliau ingin menunjuki hadis-hadis, ya. Karena apa? Karena di sini keutamaannya, menolong seorang hamba maka Allah pun akan menolong hamba tersebut. Orang yang menyampaikan kebaikan, dia pun akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu tanpa mengurangi. Ya, di sini Rasul menyebutkan man dala ala khairin, kepada kebaikan. Man da'a, dala sama da'a beda. Da'a sama dala kalau itu menunjuki, ini kebaikan. Tapi kalau man da'a ilal huda, mengajak. Sana itu ada kajian. Itu dalla. Tapi kalau sudah da'a ilal huda, antum ajak. Antum kapan mau ke sini? Kita kajian bareng, ana jemput. Itu da'a. Lebih susah. Ya. Pahalanya apa? La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak min humrin na'am. Itu lebih utama dibandingkan unta merah. Bayangkan Imam Nawawi dengan kitab ini sejak selesai pembahasannya sampai sekarang dikaji di mana-mana, di pesantren-pesantren. Ini bukan di Indonesia saja, ini seluruh dunia. Lintas madhab mensyarah kitab ini, jemaah. Karenanya kata beliau rahimahullah ta'ala, menjelaskan adab-adab yang lahir maupun yang batin, mencangkup anjuran dan ancaman, serta adab-adab orang yang berjalan menuju akhirat, meliputi hadis-hadis zuhud, latihan-latihan jiwa, penataan akhlak, penyucian dan terapi hati, penjagaan terhadap anggota badan, membuang kebongkakannya, dan hal-hal lainnya yang menjadi tujuan orang-orang yang mengetahuinya. Saya berusaha tidak menyebutkan dalam buku ini kecuali hadis-hadis yang sahih lagi jelas. Ini usaha beliau ini. Walaupun tadi ada catatan dari Imam An-Nawawi. Ya. Sedikit, tidak terlalu banyak. Yang disandarkan kepada kitab-kitab sahih yang populer, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya An-Nasai dan sebagainya. Dan saya menjelaskan kata yang perlu untuk dijelaskan, cara membacanya atau maknanya yang samar dengan keterangan-keterangan yang berharga. Nah, dijelaskan sama beliau ini kata-kata yang gumud. Sehingga beliau tadi pakar dalam bidang bahasa ini menjadi apa? Hujah tersendiri. Bila di akhir hadis saya berkata muttafaqun alaih, ini metodenya muttafaqun alaih, maka maknanya adalah hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Saya berharap bila buku ini telah rampung, ia menjadi penuntun bagi pemerhatinya kepada kebaikan-kebaikan dan penghalang baginya dari keburukan-keburukan dan hal-hal yang membinasakan. Jadi beliau ini berkaitan dengan apa? Perintah-perintah supaya dilakukan, larangan-larangan supaya dijauhi. Saya memohon kepada saudara yang mengambil manfaat dari buku ini agar mendoakan saya. Allahu Akbar. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, beliau ini. Kedua orang tua saya, para guru saya, orang-orang yang saya cintai dan seluruh kaum muslimin. Hanya kepada Allah yang maha pemurah saya bersandar. Hanya kepadanya saya bertawakal dan berpegang. Cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baiknya penolong. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan permohonan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sangat menarik sekali apa yang beliau paparkan dari mukaddimahnya, harapan
ya tadi ada tujuannya kenapa beliau membahas ya kitab ini, tentunya kita harapannya adalah ingin mendalami taman-taman orang soleh di dunia sebelum kita apa mengarungi berada di taman-taman surga. Ya, itu bahasan secara singkatnya. Kita bahas sedikit dari ciri ahli sunnah wal jamaah yang ke-50 di kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli sunnah cirinya adalah orang yang mengagungkan ya, mengagungkan umat. Ya, dengan apa? Dengannya orang-orang menerima ahli sunnah dimanapun, di timur ataupun di barat, secara langsung ataupun tidak langsung, mereka lambat laun akan menerima. Termasuk di kita, apa yang kita sampaikan dari nilai-nilai agama, nilai tauhid, cara beragama yang benar, mungkin saat ini baru segelintir orang. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, wallahu ta'ala a'lam, akan menyebar ya bagaimana cara beragama yang benar. 51 humul ladzi yahzanuna an-nas li firaqihim, mereka adalah orang yang paling sedih kalau ditinggal, kalau berpisah. Wa madza illa li syafaqatihim 'alan nas, tidaklah mereka sedih tatkala ditinggal apa safar ataupun juga pergi selamanya. Ada jamaah-jamaah kita mungkin yang mendahului kita. Kita sangat sedih. Itulah ciri ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kenapa li syafaqatihim 'alan nas? Karena welas kasihnya terhadap manusia. Wa hirsuhum 'ala badzil khairi wa nashrihi, dan semangat mereka dalam menyebarkan kebaikan, kebaikan. Kita berusaha menyebarkan kebaikan ya sedikit mungkin, sederhana mungkin. Apa mengajak kepada sholat berjamaah, mengajak kajian, mengajak untuk berinfak, bersedekah. Banyak sarana-sarana untuk kita lakukan dimanapun kita berada jamaah. Fanas yafqudunahum idza matu, dan orang-orang merasa kehilangan ketika orang-orang Ahlussunnah ini wafat. Kenapa? Karena dia mengamalkan ya, mengamalkan kandungan agama ini. Keberadaannya sangat diperhitungkan. Kehilangannya ya, tidak hadirnya sangat apa? Membuat orang menjadi sedih. Wala adullu ala dzalika min janaizi a'immati ahli sunnatil masyhudah allati yashhuduha al-jamu wal-ghafir minan nas wallati tadullu ala makanatihim fil qulub wa injadabil nas ilaihim. Salah satunya, maukah kata penulis, saya sampaikan bagaimana tatkala jenazah dari imam-imam ahli sunnah ini dikuburkan. Itu bagaimana imam ahli sunnah seperti Imam Ahmad bin Hanbal ketika dikuburkan. Ribuan orang masuk Islam. Dihadiri jenazahnya. Ya. Di tengah ya beliau mempertahankan akidahnya. Membuat orang-orang sadar bagaimana cara bersikap yang benar ketika pemimpin yang salah. Itu teladan ya. Bagaimana ketika juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu wafat. Ya, dan ulama-ulama yang lainnya ya membuat orang kemudian menjadi banyak yang sadar. Ciri yang ke-52, asbirun nas ala aqwalihim wa mu'taqadatihim wa da'watihim. Ahli sunnah adalah orang yang paling sabar. Yang paling sabar ketika berucap, mempertahankan keyakinannya, berdakwah kepadanya adalah orang yang sabar jemaah. Di antara ciri kesabaran adalah Imam Ahmad bin Hanbal sini. Wala adullu ala dhalika min mawkifi Imam Ahli Sunnah wa Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal. Ibana fitnatil qawli bi khalqil Qur'an. Bagaimana beliau mempertahankan bahwa Al-Quran bukan makhluk. 3 khalifah menyiksa beliau jemaah. Sampai hilang rasa
sakit pada kulitnya itu hilang. Dicambuk. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Sekiranya saya punya doa yang mustajab, maka saya akan doakan siapa? Pemimpin. Dalam masalah berpegang terhadap agama beliau sangat tegar. Ya. Dan itu terlihat ketegarannya, ya, sepanjang zaman orang mengakuinya. Tetapi ketika bersikap kepada pemimpin beliau, apa, terlihat bagaimana beliau apa berucap dan berkata. Di zaman kita ini susah. Tapi mereka adalah sebagai panutan. Mereka yang paling sabar. Kita kan berucap, berdalil, berpendapat, belum sampai digebukin sama pemerintah. Belum. Ya enggak? Maka orang-orang seperti Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, dan imam-imam terdahulu, mereka sabar. Nah, ketika kita di lingkungan kita baru berbedaan sedikit, ya, ketika kita kemudian dicaci, dimaki, enggak usah baper. Dakwah itu jangan baper. Dakwah ini jangan bawa apa? Perasaan ketika kita ini dijuluki A, dijuluki B, dijuluki C. Orang di negara kita seperti Agus Salim menguasai 9 bahasa, pakar dalam masalah agama. Ketika beliau tampil naik panggung, apa orang-orang? Tertawa. Mbe kenapa? Berjenggot. Kayak Agus Salim. Kurang apa beliau coba? Sebagai pahlawan nasional, sebagai seorang diplomasi yang tangguh, menguasai banyak bahasa. Tetapi apa? Itu tidak luput dari cacian dan makian. Bahkan sesempurna akhlak dan adabnya Nabi kita, tetap saja ia mendapatkan cacian dan makian. Bagaimanapun dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah saja ada yang mencaci, ada yang memaki. Karena itu kita harus tegar, kita harus sabar mempertahankan argumentasi kita, mempertahankan keyakinan kita, tidak goyah kemudian dengan adanya fitnah, dengan adanya bergantinya masa kepemimpinan dan lain sebagainya. 53 Yadinuna bin nasihati lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Beragama dengan nasihat kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, imatil muslimin wa amatim, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Di sini jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita dinasihati untuk terus memperdalami bagaimana kita ini mengenal Allah, mengenal Al-Qur'an. Kita harus punya hafalan-hafalan, bacaan-bacaan rutin ba'da salat atau menjelang tidur. Sehari itu mesti baca Al-Quran, mesti itu kita wajib itu. Wajibkan terhadap diri kita sendiri. Wali Rasulihi, bagaimana kita berusaha untuk meneladani Rasulullah SAW dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita bersikap kepada istri, kepada anak-anak. Terus kita terus belajar, belajar dan belajar. Wali A'immatil Muslimin, bagaimana bersikap kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin itu ada dua. Ada umara, ada ulama. Ya, ada umara, ada ulama. Nasihat juga kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Yang ke-54, la yujibuna 'alal 'ajiz fi ma'rifati al-'ilmi bi ma'rifati al-'ilmi ma yajibu 'alal qadir. Ciri ahli sunnah adalah mereka tidak mewajibkan kepada orang yang tidak mampu sebagaimana wajib kepada orang yang mampu. Mereka bersikap insaf, pertengahan, adil. Fahum yu'minuna bi kulli ma jaa'a fil kitabi was sunnah imanan mujmalan. Mereka beriman kepada apa yang datang dari Al-Kitab As-Sunnah secara keseluruhan. Lakinnahum yufarriquna bainal 'ajizi wal qadir fi ma'rifati dzalik ala wajhi at-tafsil wal ijmal. Tetapi ahli sunnah mereka bersikap pertengahan, ya, membedakan antara orang yang lemah dengan orang yang mampu. Dalam sholat saja,
orang yang mampu ketika sholat itu adalah bagian dari rukun. Tetapi bagi orang yang sakit boleh duduk. Itu cara apa dalam ibadah. Bahasan terakhir, la yamtahinuna an-nas bima laysa min indillahi wal rasulih. Fala yamtahinuna an-nasa bil mushtabihat wala bidaqaiqil umur wala bil alfadhil mujmala al muhtamila. Fal mi'yar indahum innama yakunu bil umur al wadihah al syarihah allati la lubsa fiha wala gumud. Ciri ahli sunnah yang berikutnya, mereka adalah tidak menguji manusia dengan apa yang ada pada Allah dan Rasulnya yang belum jelas. Ya? Apa yang belum jelas? Perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang memang secara umum orang itu asing bahasanya. Wala bidaka ikil umur, ataupun perkara-perkara yang sifatnya detail. Ya, maka pembahasan masalah itu adalah dengan pembahasan yang bil alfad al mujwamalah al wadihah, dengan bahasan-bahasan yang jelas, yang terang. Apa kemudian ketika pembahasan Allah di istiwa di atas arsy ini adalah pembahasan yang tafsir? Enggak, ini pembahasan yang mujmal. Akal logika pun menerima Allah Subhanahu wa taala al-ahli yang maha tinggi keberadaannya di atas, ya. Yang menjadi bahasan yang terperinci yang tidak boleh adalah ketika bahasan itu kemudian tidak bisa diterka dan ditangkap oleh akal-akal masyarakat umum. Bahkan pembahasan ini pun bisa kita tahan tatkala apa? Tatkala ketika kita menyampaikan, madaratnya akan lebih besar. Nah, ini kita keharusan bagaimana membaca situasi. Ya, membaca apa? Situasi-situasi, pembahasan-pembahasan, pendapat-pendapat yang kemudian orang itu bisa terpesona dengan pandangan yang pertama. Mungkin ini saja yang kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan di hari Ahad. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bahwa jangan dikatakan talibul ilmi kalau belum mentamatkan kitab Riyadhus Shalihin. Iya. Nah, dalam kitab ini ada 19 kitab. 19 kitab ya. Dan